Ya, assalamualaikum. Kembali lagi kita dengan channel YouTube Sekolah Detailing. So hari ni kita ada produk daripada Anti-Rain Tar Remover. So produk ni adalah produk DIY lah. Kita boleh buat sendiri kat rumah. Produk yang selamat untuk digunakan dan selamat untuk cat lah. So hari ni kita ada ni bintik-bintik ni, bintik-bintik tar. Maksudnya kalau kita lalu jalan yang banyak tar ke apa kan, atau jalan baru buat, so dia akan melekat lah kat body cat kita. So kalau kita basuh ke apa ke, tengok kita sental ke, dia tak mau keluar. Tertonyoh lah macam mana pun. Tapi tak disarankan tonyoh dengan thinner eh. Thinner ni dia akan menipiskan cat lah nanti. Nama pun penipis. So kita gunakan tar remover daripada Anti-Rain. So botol dia macam ni, ada lubang kecil eh. So kita spray je. So kita spray je dekat area-area mana ada tar ni. Tak apa, lebih tak apa, biarkan. So kita biarkan sekejap. So oh, memang cepat. So nampak eh, once dia dah jadi macam ni, dia jadi meleleh ni. Ni cepat lah ni, kira cepat lah. Biasa dalam 10 saat baru dia akan meleleh. So tak apa, kita tak apa, biarkan dia. Biarkan dia betul-betul dia serap and dia meleleh. So kita tengok area lain eh. Tak boleh tengok area lain. Okay, area lain eh. Apa tu? So yang lain-lain pun dia tetap akan meleleh juga. Ni tanda memang benda tu memang tar lah. So pastikan pakai glove sebab benda ni chemical. Kita pakai kain yang lembut ataupun kain microfiber. So kita lap dia. Lap sampailah dia hilang. So dah hilang, settle. Senang kan? So ada sikit lagi. Proses yang sama. Proses yang sama, kita buka then kita spray. Spray je. And then kita biarkan. Tunggu dalam at least 10 saat lah bagi dia, bagi dia betul-betul meresap dalam tar. And then kita baru kita tu hilang. So ni produk daripada Anti-Rain. Kalau nak beli boleh search Anti-Rain punya website ataupun Facebook Anti-Rain Distribution Trading. Dia ada jual. Tapi agak mahal sikit lah. Tapi produk yang bagus. Dah satu botol dalam RM30. Kalau nak beli boleh order dengan diorang. Sebab saya tak jual barang. Okay, semoga bermanfaat. Cara membuang tar menggunakan Anti-Rain punya produk. Terima kasih.